spoiler, gawang sedang-sedang aja. Bah, dia agak ngotak gitu ya. Terus juga di bagian alisnya seperti ini. Oke guys, sampai datang di video Panlala. Di video kali ini kita bakal review satu unit tahun 2015. Pesanannya Pak Hendri ya, dari Sumbawa. Cuma nanti unit ini besok diantar sampai Lombok aja gitu ya. Ini mobilnya warna red candy guys, jarang banget, dan menurut saya pas aja sih, dan sportinya itu dapat banget gitu ya. Oke, kita langsung review unitnya ya. Oke guys, jadi untuk bagian tampilan depan seperti ini, keren banget ya guys. Ini wah, pas aja rasanya. Saya sampai nggak bisa berkata apa-apa guys. Jadi untuk bagian depan di sini sudah pakai grill karbon, terus juga logo Toyotanya juga di karbon di sini, terus juga di sini terpasang dudukan plat nomor modelnya seperti ini, membuat aksen jadi lebih keren guys. Terus juga di sini yang udah nyala lampu Proji-nya ya. Di sini lampu Proji-nya itu sudah 3 warna harusnya. Bisa warna putih, kuning, putih kekuning-kuningan, terus juga kelilingi sama list merah. Dia agak kotak gitu ya. Terus juga di bagian alisnya seperti ini untuk nyalanya, dan sudah ada fog lamp. Di sini fog lamp-nya pakai yang LED ya guys. Dan lampu DRL juga sudah terpasang 2 kiri kanan, dan ada towing hook di sini. Gitu ya. Body kit sini sudah terpasang, depan belakang kiri kanan itu pakai model Hikers Yaris. Gitu ya. Terus juga di bagian kaca, kaca film 3M sudah terpasang, dan juga wiper frameless guys. Gitu ya, untuk bagian depan seperti ini mantap banget. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian sampingnya dia seperti ini ya tampilannya. Keren banget. Di sini body kitnya model hiker seperti ini, terus juga ini spill retract dibalut dengan cover spion yang karbon guys. Terus juga di emblemnya sini sudah di karbon juga guys, kalau bisa lihat detailnya ya gitu. Nah, ini nih velgnya pakai model yang Rise guys. Ini unit kedua yang pakai model ini. Terus juga ini ring 17 ya, bannya baru guys. Gitu. Oke, untuk bagian samping talang air juga sudah terpasang di sini, dan ini handle-nya juga sudah di karbon ya. Gitu. Kaca film juga sudah terpasang. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke guys, jadi untuk bagian belakang seperti ini memang gahar banget ya guys. Di sini juga terpasang spoiler, gawang sedang-sedang aja, nggak terlalu tinggi ya. Terus juga modelnya seperti ini, ada lengkungan ke bawah gini. Terus juga di sini sudah terpasang grill yang karbon. Terus juga emblem Toyotanya juga sudah di karbon juga ya. Terus ini ada logo Vios TRD dan juga sudah di karbon. Gitu ya. Terus juga di sini dudukan 4 nomor seperti yang depan modelnya, keren banget. Ada kamera mundur dan sensor parkir. Gitu ya. Nah, untuk yang bagian belakang ini body kitnya pakai model Drive 68 guys. Jadi bisa naro untuk knalpot 2 unit di sini. Keren banget. Ini knalpotnya double muffler. Terus juga lampu DRL-nya sudah terpasang. Ini modelnya nyala, nanti kita cek ya untuk lampu DRL-nya. Oke, terus juga nanti kita dengerin suara untuk knalpotnya guys. Mantap banget. Oke, untuk eksterior seperti itu, kita lanjut ke bagian dalam ya. Oke guys, jadi ini dia untuk interiornya. Kita review bagian kanan dulu karena di sini spesial banget guys. Di sini sudah terpasang start stop engine. Kita coba nyalain ya.
knalpotnya juga keren banget. Oke, kita matiin dulu karena mengganggu suara. Terus juga di sini ada untuk pengoperasian retractable mirror sudah terpasang dan power window ya guys. Sama ini karbon panelnya sudah terpasang dan ini udah full peredam guys mobilnya. Ini untuk dalam sini sudah pakai peredam dan ini ada list merah ya guys untuk di pintunya. Keren banget. Terus juga untuk setir ya. Untuk setir sini sudah custom, ada tombol-tombolnya, ada volume, terus juga bisa angkat telepon dan ini untuk naik atas mobil. Klakson juga sudah. Oke, terus juga speaker di sini sudah terpasang dan subwoofer. Subwoofer, mantap. Oke, kita lihat bagian sana ya, Mas. Oke guys, jadi di sini sudah terpasang juga double din 10 inch. Ini Android ya. Keren banget dan ini juga sudah pakai voice assistant. Kita coba ya. Ini karena lagi standby-nya di radio, kita coba tutup radio. Tutup radio. Ada budak. Berarti kita coba buka radio. Ah, bisa ya guys. Tutup radio. Mungkin salah untuk komandnya ya. Kita coba naikkan volume. Ah, bisa ya guys. Turunkan volume. Jadi dia nggak bisa asal ngomong juga. Jadi nanti ada settingannya untuk pengoperasiannya ya guys. Oke, untuk double din seperti itu dan sudah terintegritas dengan kamera mundur dong. Wis, mantap ya. Oke, terus juga di sini sudah backlight joke modelnya seperti ini. Ada apa? List karbonnya dan list merahnya di sini. Setirnya juga sudah di backlight ya. Karbon warna hitam dan jahitan merah. Oke, terus juga bagian bawah sudah pakai karpet das, karpet mie ya. Karpet mie dan ada ini. Toolbox. Ini nanti bisa buat ngecas ya kabelnya, nanti disambungin dari sini ke sini, nanti bisa ngecas di belakang. Oke, untuk bagian depan seperti itu, kita lanjut ke bagian belakang ya. Nah, untuk bagian belakang seperti ini, joknya juga sudah di backlight modelnya sama seperti bagian depan. Terus juga, nah tadi yang saya bilang toolboxnya nanti ada colokan 3 buat ngecas di sini dan bisa buat taruh botol minum guys. Gitu ya, untuk karpet mini juga sudah terpasang di bagian belakang. Power window juga sudah gitu. Oke, untuk bagian belakang seperti itu ya. Oke guys, jadi untuk unit ini seperti ini exterior dan interiornya. Dan tadi lupa juga siri view ya, siri view sudah terpasang. Keren. Jadi kalau misal kalian mau juga bisa untuk order model seperti ini. Ini unitnya totalnya ini 124 jutaan tahun 2015 gitu ya. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Besok juga rencana mau diantar ke pelabuhan. Mungkin saya ikut kali ya besok. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam Vios Limo guys. Keinginan kita sesuai dengan impian kita. Seperti saya di sini sangat puas dengan unit yang telah saya terima. Terima kasih.